Hai semua, kembali lagi bersama gue YPMC. Oke teman-teman, di video kali ini kita bakal sedikit ngebahas ya mengenai karakter ya bulan depan yang kemungkinan besar bakal rilis di banner gacha ya cuy. Bakal rilis di banner gacha, oke ya, di exclusive recruitment, oke. Di exclusive recruitmentnya ini cuy ya, bulan depan ini ya, perkiraan kita itu siapa ya? Sudah ada ya cuy teori-teorinya. Oke, kita masuk dulu ke Facebook atau ke fanpage-nya One Punch Man The Strongest ID. Let's go. Nah guys, ini dia ya untuk clue-nya. Kalian dari melihat gambarnya aja sudah tahu gitu cuy siapa yang bakal rilis ya. Oke, kita urutin dari yang paling atas ya. Paling atas ini adalah manusia terkuat di bumi. Dia sudah pernah muncul dan rebannernya sudah pernah muncul juga. Jadi menurut gue nggak mungkin dia bakal muncul lagi ya. Dan di satu tahun kemarin bannernya juga udah muncul lagi. 3 kali dia udah muncul ya di banner ya. Nggak mungkin muncul lagi si Kampretis King ini. Dan yang kedua ya, yang memiliki alis yang beda cuy, dia ini Metal Bat ya. Metal Bat ada kemungkinan buat rilis di banner gacha. Kenapa? Karena dulu dia tidak muncul di banner gacha, melainkan dia muncul ya dengan kita top up cuy. Top up untuk mendapatkan fragmennya dan bisa nge-summon fragmennya si Metal Bat tersebut. Oke. Yang ketiga ini, yang ketiga adalah si Bom ya. Si Bang. Yang ketiga ini si Bang cuy. Yang ketiga ini si Bang ya. Bang ya, udah pernah rilis 2 kali, atau si Silver Peng ya, sudah pernah rilis 2 kali. Rebannernya juga udah pernah, oke. Kemudian yang keempat ini nih, paling besar kemungkinannya ya. Ini ya, si Bom bakal rilis bulan depan itu kemungkinan besarnya 60%. 60% ke atas cuy bakal muncul si Bom ini ya. Karena apa? Drivenet udah dirilis ya. Dan walaupun gak dirilis di tempat banner gacha ya, melainkan di hero backup ya, seenggaknya ya sebelum si Bom ini kalau di server induk, yaitu keluar dulu si ini si Metal Knight ya. Metal Knight, Drive Knight cuy, Drive Knight, Metal Knight, si Drive Knight ya. Susah banget ini nama, Drive Knight, Metal Knight ya. Jadi menurut gue yang bakal keluar bulan depan ya, kemungkinan besar si Bom ya. Kalau nggak si Bom, si Metal Bat. Doakan saja ya, si Metal Bat dulu sebelum si Bom. Oke, kita lihat di sini ya. Segera, apakah kamu menanti karakter baru? Saya menanti karakter baru ya, yang berikutnya. Bisakah kamu memberitahu siapa yang akan hadir? Kamu akan bertemu karakter baru ini pada 1 strip 10. Apakah kamu membutuhkan lebih banyak petunjuk? Enggak. Enggak usah banyak-banyak petunjuk ya. Segini aja saya sudah tahu siapa yang bakal rilis bulan depan ya cuy. Emang nih admin-admin One Punch Man jangan terlalu dipercaya lah cuy ya. Kemarin banyak yang ngirim kabar seperti ini ya. Banyak yang ngirim kabar seperti ini. Pas tanya ya, Min, apa benar ya bulan depan itu bakal si Bom dan juga Drapenet ini gak bakal muncul lagi di banner ya? Terus dia memberi ininya masukannya seperte ini ya. Itu Drapenet ya dimunculin ke HBU buat para player yang mau lebih capat saja untuk mendapatkan si Drapenet-nya ya. Berarti ada ini cuy ya, ada peluang atau ada harapan gitu cuy ya, bulan depan ini banner di tempat gacha ini bakal si Drapenet lagi. Karena ya untuk sekarang Drapenet dimunculin di HBU itu hanya untuk para player yang pengen cepat mendapatkan beliau ya. Seperti pas dulu siapa ya, Nyamuk atau siapa gitu cuy, gue lupa ya, yang pernah muncul di HBU ya, bulan depannya lagi muncul di banner. Oke. Dan ternyata harapannya kosong cuy. Di keempat banner tadi ya, empat karakter yang ada di banner tadi, tidak ada namanya Drapenet ya. Berarti otomatis si Bom yang bakal keluar. Tapi positifnya ya, gue juga bisa ganti meta, karena saya sudah bosan dengan meta si Genos ini. Kok bosan bang? Iyalah, kalian bisa lihat support gue tidak ada ya di meta kali ini cuy ya. Gue udah tidak memiliki Watchdog Man, tidak memiliki Psychos B5 juga cuy. Oke, dan sekarang kita bakal coba ya untuk melawan ya ini ya cuy, di emblem ya. Kita bakal coba lawan ya di Mirage Trial ya. Di sini kita bisa melihat sudah tersedia ya untuk melawan Babang Bom ya. Untuk melawan Babang Bom ya. Kalian bisa lihat di sini Bounty kelas S. Oke, sekarang kita bakal coba ya untuk melawan si Bom dengan meta yang lagi hype sekarang, yaitu ya metanya si Genos ya. Kalian agar bisa lihat ya cuy, betapa ya pedihnya ketika kita bulan depan tidak memiliki si Bom dan juga Tatsumaki P2 ya. Nah, ini kalian lihat ya.
Ini kalian lihat, mereka ini sudah mendapatkan tenacity dari si bom ya. Kita lihat aja nih, gue nggak tahu ini nanti bakal sama seperti ini atau enggak ya untuk pasifnya ya. After battle start ya, grant agility to himself and allies around him ya. Reduce juga cuy, bisa reduce ya higher direct damage ya 12% sampai dengan 60%. Will talking less incoming strike. Buset dah cuk. Kemudian ini dia bisa revive ya with 40% max HP after talking fatal damage. Ah geges ini cuy. Geges ini belum kelihatan ya core-nya apa. Udah tahu ya core-nya ini bisa ningkatin 400% max HP. Lu bayangin 400%. Bayangin kalau HP-nya si bom ya 5 juta, 400% dari 5 juta berapa? 20 juta lebih cuy. 20 juta lebih, gila. Siapa yang punya damage ke satu karakter 20 juta lebih cuy? Ya kecuali si boros DKK tapi yang udah dibuild dengan maksimal gitu cuy. Oke, kita coba hajar aja cuy. Kita coba lihat ya kekuatan ya. Ketika ya Genos ini tidak mampu untuk mengalahkan si bom cuy ya. Nggak bakal mampu, kita lihat ya. Kecuali mungkin Genos yang hyper build ya, hyper build. Oke. Nah, ini lihat ya. 3 setter cuy, 3 setter kita lihat ya. Tembakan Genos gue ini bisa mencapai damage-nya berapa cuy? Apakah langsung hilang tenacity-nya? Bang. Tenacity-nya boro-boro hilang cuy. Tenacity-nya boro-boro hilang ya. Kalian bisa lihat ya. Tenacity dari core-nya si bom itu tidak hilang cuy. Gimana untuk mengalahkannya ya kalau bukan dengan debuff force field ya. Memang metanya ini bom di counternya sama debuff force field ya cuy untuk sekarang ya. Debuff force field sama ini ya apa namanya yang damage yang dihasilkan dari apa gitu gue lupa cuy. Bukan ampun cuy, gak kuat cuy, nggak kuat ya. Kita skip saja cuy ya. Itulah kenapa ya kalau misalkan bulan depan muncul si bom kemudian para pre player nggak mempunyai black ticket yang banyak bakal kesusahan cuy ya. Oke, kita coba main sama tim 2 ya. Kita coba balikin sekarang untuk menggunakan Tatsumaki P2 ya, untuk menggunakan Tatsumaki P2. Oke, seperti ini. Kemudian core-nya pakai core si Bakuzan. Tadi gue rubah dulu ya settingannya. Oke, kita bakal coba ya untuk menggunakan metanya si Tatsumaki ketika melawan si bom ya. Ketika melawan si bom. Oke, gue nggak perlu ya sekuat 2, gue mau coba sekuat 1 dulu cuy untuk melawan si bom ya. Oke, sekarang kita bakal coba ya. Kita hajar dulu menggunakan Tatsumaki ya. Menggunakan debuff force field cuy. Kalau tadi kan menggunakan damage ya ke core-nya si bom ya. Kalau sekarang menggunakan debuff force field. Dan juga kita kasih burning juga. Heya, bam. Cakep. Aduh, bendingnya nggak terlalu ini cuy. Nggak terlalu sakit cuy. Nggak terlalu masuk cuy. Misil also. Kita kasih injury juga ya. Biar sekalian sakit-sakit tuh semua. Oke, okay, nice ya. Tapi tiba power field ini bakal bekerja ya ketika musuh melakukan action cuy. Sehabis musuh melakukan action. Nah, kita lihat ya. HP musuh sudah langsung berkurang ya. Sudah langsung berkurang. Oke, okay, cakep. Terus. Nggak peduli. Follow up. Cakep. Ayo. Hajar terus ya. Gue seneng ya kalau musuh action terus-menerus cuy. Mampus kan mati. Itulah ya cuy kenapa kita bulan depan ya pasti metanya bakal berganti ke si Tatsumaki P2 ya. Karena ini ya debuff force field terus. Nah ayo ya. Biarin. Kasih lagi. Apalagi kalau Tatsumaki P2 nya sudah ultra ultimate ya. Karena apa? Kalau ultra ultimate itu jadi 2 ronde cuy ya. Debuff force field nya jadi 2 ronde. Oke ya. Nah kan easy ya. Perbedaannya menggunakan Tatsumaki P2 dan juga ya. Dan juga siapa namanya si Genos P2 ya cuy. Jadi siap-siap aja ya. Bulan depan kalau benar-benar muncul si bom, dipersiapkan dari sekarang cuy. Dipersiapkan dari sekarang untuk Tatsu kita dibuild dengan maksimal. Kalau bisa sih dikasih attack-attack persentase semua ya. Attack-attack persentase semua dan untuk buff speednya jelas ya. Di satu barisin bersama si Amai ya. Jadi kayaknya bulan depan ya. Bulan depan bakal seperti ini ya. Nah, bakal kasih seperti ini ya. Kemudian anggap aja nih Lightning Mage ini Drive Knight ya. Anggap aja Drive Knight. Kemudian untuk ininya cuy, untuk Martialnya ya. Karena Martial ini bisa pakai Magic Man ya. Bisa pakai Magic Man atau bisa pakai si Zombie Man. Jadi terserah kalian ya. Kayak gini kayaknya bakal gue gunakan bulan depan ya cuy.
Jadi itu aja cuy untuk infonya. Jadi buat kalian persiapkan dari sekarang black ticketnya. Kalian juga bisa lihat ya, kalau benar-benar muncul si bom, black ticket gue juga baru 130 ya. Jadi masih kekurangan 50 black ticket lagi ya. Kalau mau gacha enggak gambling ya. Kecuali mau gambling, monggo ya 10 tiket mungkin bisa langsung dapat ya si bom. Kalau hoki kalian tingkat iblis ya. Jadi mungkin guys untuk videonya gue cukupin sampai di sini. Thanks for watching and see you in the next video. Ciao. Salam ampas.